saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Masa depan negeri ini. LPDP akan sukses kalau 10 tahun ke depan itu beberapa tokoh itu adalah alumni LPDP. Tanahku yang ku cintai. Kita
Tetapi kampung dan rumahku di sana aku. Apa mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Tanahku tak ku lupakan. Engkau apabila teman-teman menganggap bahwa tugas pra-PK ataupun tugas pada waktu PK sebagai sesuatu yang menyebalkan, bikin bete, ataupun mempertanyakan penting tidak sih sebenarnya tugas-tugas ini. Namun pada nantinya teman-teman akan menyadari betapa tugas ini sangat penting, mulai dari menghormati komitmen, melatih kita untuk menghormati deadline, kemudian juga mengasah leadership skill kita, di mana hal-hal ini sangat penting sebagai bekal kita untuk menjadi calon pemimpin muda di masa yang akan datang. Ini adalah bertemu dengan 107 orang teman-teman baru dari seluruh Indonesia, di mana kesemuanya adalah calon pemimpin masa depan Indonesia. Berbagi 7 hari bersama kalian, berbagi susah bersama, senang bersama, dan mendengar ide-ide kalian serta mimpi-mimpi kalian membuat saya semakin optimis bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju ketika eranya kalian memimpin nanti. Ibu Marwah Daud Ibrahim, seorang sosok wanita yang menjadi inspirasi saya di PK 12 ini. 3 hal yang beliau ajarkan kepada saya. 3 hal itulah yang menjadi fondasi bagi saya untuk berkarya, menimba ilmu di negeri orang, dan akan kembali ke Indonesia ini. Karena Indonesia membutuhkan saya, dan disinilah tempat saya berkarya. Congratulations to the participants of the leadership programs that have passed all the 6 days test. I wish that everyone could go to the next level. I also wish that all this solidarity, brotherhood, and sisterhood that we've built in the last 6 days to last forever. I wish you all a very safe journey until we meet again on the day that we promised to build our country.